Assalamualaikum guys. Kita kembali ke Sembang EPL. Bersama dengan saya di ujung sana masih lagi. Masih lah. Ini saudara Syah kita. Kembali. Kalau Syah ada memang nak cerita pasal cerita Robin Hood. Tapi cerita Robin Hood kejap lagi. Kita mula dulu dengan cerita tim yang tumbang dululah kan. Cerita tim-tim yang kalah ni memang syok. So first kita akan review dulu game Chelsea lawan Bournemouth. Chelsea main dekat home, kalah 0-1. And secara statistik dia, game possession memang milik Chelsea. Aku rasa sebenarnya Chelsea kalah ni. Dia kalah. Aku rasa dia hilang identiti lah sebenarnya. Hilang identiti ya? Identiti dia hilang lah. Dia tak maintain lah sebenarnya. Tak ada momentum lah. Susah lah nak kekal momentum. Sebab Chelsea pun kalah 3 out of 4 top flight match. Tapi Bournemouth datang game tu dia dengan tak ada, dia ada 5 game kalah and then ada few draw lah. Chelsea tak boleh makan jugalah orang kata eh. Goal tu pun orang panggil goal sombrero. Bukan sombrono ah. Chaples yang goal eh. Tapi VAR kat situ lah pentingnya VAR tu. Nampak clear cut lah kan game tu. Tapi kau cakap hilang identiti tadi bang. Syah, aku rasa Chelsea pun ada experienced player tau. Ada William, ada Pedro. Kenapa diorang tak step up sebenarnya ni? Maybe nak kata tak ada luck pun ada juga. Diorang keep on attacking lah. Keep on attacking. Tapi itulah. Tak ada finish. Maybe, finish tak ada, tak compose lah. Most of them yang, tapi Tammy ada main. Tammy main. Diorang ada 18 shots on shots and ada around 5 on target. So which mean sepatutnya convert at least satu lah. At least convert lah satu. Jadi di sini persoalannya, adakah diorang memerlukan striker seperti Jiu? Jiu lah. Bukan goal scoring machine tu. Bukan kat Arsenal dulu, bukan goal scoring machine. Itu bukan, pun boleh kira bukan jadi. Sebab tangan pun tak habis. Wah, ingat ada satu goal dia yang macam Scorpion. Sempat dia, sempat. Tapi tahu kena tengok korang. Korang rasa Tammy boleh ke in and out, week in week out diorang baru habis Champions League hari tu. And then korang rasa diorang memerlukan experience punya striker. Bagi aku memang perlukan lah. Tammy too young to handle the burden alone. Yes. Pernah cakap kat kau sebelum ni. Bila kita trust player, young player ni, inilah masalah dia. Which is dia akan buat salah, dia akan buat mistake. Which is kita nak cope dengan benda tu, boleh ke tak boleh je. Boleh tak boleh, sabar tak sabar. Which is nampak bersabar dengan Tammy tu daripada awal pun. Tapi and he proved himself. And sekarang ni pasal midweek, jadi fatigue. Fatigue eh, main peranan eh. Main peranan. And squad dia kalau kau tengok pun sama je. Dia punya squad depth dia tak cukup besar lah bagi aku. Untuk diorang nak push tu aku rasa kesian jugalah. Tapi banyak talent, banyak yang talent. Yang talent tau. Itulah yang kesian pasal diorang ni tak ada gameplay yang banyak. Jadi balik itu balik itu dia. Lepas tu shining, bagi shining sekejap. Lepas tu macam aku cakap, identity tu pasal tak maintain momentum tu lah. Pasal macam mana nak maintain pasal diorang young. Diorang young. Lepas tu bila kau dah ada sentiasa dengan gameplay macam tu, so tim lawan ni dah memang expected akan lah. Aku dah cakap tim lawan memang akan aku dah. Tapi maksudnya tak ada plan B lah. Lampard memang tak ada plan B dengan wide players yang dia ada. Maybe ada lah, tapi plan B dia tu sama dia plan macam A nak pergi ke B tu tak sampai. Dia A nak pergi ke B tu tak sampai sebenarnya. Separuh masalah. Dia punya plan B tu tak cukup mungkin kuat untuk cover plan A tu. Mungkin ada tu. Cuma orang kata young players ni tak boleh convert lah seperti apa yang dia nak. Sebab yang macam young players kan, kau kena sabar tau. Dia orang akan buat salah, dia orang akan buat silly mistakes kan. And kau tak boleh expect dia orang buat yang terbaik lah. The beauty of it, actually, kalau kau nak tengok game tu, the beauty of it is Bournemouth pergi ke game tu banyak main players dia injured. Betul. And then throughout the game tu lah, kalau aku tengok, aku merasakan mungkin macam macam kat semangat tu lah. Diorang ada semangat, ada gel tu yang kita pun macam pasal Eddie Howe tadi. Eddie tahu mana nak penetrate and the goal was is about mungkin to rezeki diorang lah. Kan, sebab kalau kau tengok, since promoted, tak ada team yang menang dekat away, dekat Stamford Bridge, as much as Bournemouth. The closest is Liverpool. 3 kali.
So Eddie tahulah macam mana atau nak main dengan throughout all Chelsea punya. Maybe itu about luck dia orang jugalah. And untuk game yang Chelsea main dan Chelsea kalah dulu semua, diorang semua tengah struggle tau. West Ham, Everton, Bournemouth. Diorang come to ataupun not come lah, diorang lawan ataupun melayan kunjungan Chelsea tu. Diorang semua tengah bad form. Kalah seri, kalah lah in the last 5 match lah. Ini pun macam Robin Hood juga. Dia suka bantu. Lampard suka bantu. Jadi momentum game ni sampaikan Lampard ada cakap, we didn't get the fans excited enough. The fans shouldn't be excited if we are playing passing 10 ball across our back four. That's not the team that I want to manage. Very strong punya statement lah daripada Lampard. Adakah ini dalam ketinggalan? Biasalah. Kau yang tak punya fan, kau biasa ada tengok leader banyak. Aku kali ni aku tak nampak ada leader among Chelsea. Sekarang okey, leader Chelsea siapa sekarang? Azpilicueta kan. Dulu leader Chelsea John Terry kan. Tak ada leadership yang boleh control the team. Maksudnya kira cakap bila dia orang tengah tak boleh nak tembus pasukan, maybe bagi motivation yang cakap okey kita kena buat macam ni, tak ada. Kalau plan A tak work lah. Macam tu yang kau nampak dengan Chelsea sekarang. Too many young players, you need experience. Itu kita dah cakap banyak kali lah kalau kau tanya aku kan. Sebab sekarang expectation Chelsea sebenarnya tinggi. Sebab lepas dia menang 7-8 game tu. Tapi itulah, bila expectation tinggi, tak dapat nak... sekarang ni dia orang tak dapat nak build up the expectation tu. Nak tunaikan expectation tu, dia orang tak dapat. So Bournemouth deserve to win? Yes, aku rasa dengan 8-9 orang player injured, aku rasa memang diorang deserve to win lah kalau kau tanya aku. Sebab pegang bola, walaupun possession banyak, shots lebih, tapi kalau tak kita final third ataupun kita tak penetrate, tak boleh nak penetrate ataupun tak boleh nak menembusi, then what's the point untuk pegang bola kan? At the end of the day, skor yang penting. Kalau ada young players yang gempak macam mana sekalipun, kau still perlukan experience players untuk ada dalam tu, untuk control tempo, untuk make sure kau compose apa benda, untuk at least bagi kau apa-apa direction or motivation kat atas padang tu yang penting. Kat luar maybe kau ada kau punya coach macam Lampard, boleh can give whatever yang terbaik untuk dia punya players. Tapi kat atas padang tu kita nak ada orang yang boleh manage dia orang kat atas padang. Macam bagi aku, apa Azpilicueta tu tak tak cukup captain lah. Dia pun suang-suang kuku je pun. Suang-suang kuku. Back kan. Dia suang-suang kuku betul. Kalau macam tu, kalau aku jadi Lampard lah, during Januari ni dah tak kena ban. Patutkah aku spend? Apa? Chelsea banyak duit bro. Apa lagi nak tunggu? Ini bukan Arsenal. Apa lagi nak tunggu? Apa lagi dia nak tunggu? Aku rasa dia akan spend. Kau rasa dekat mana? Position mana yang, department mana yang dia akan fokus? Aku rasa depan lah. Depan eh? Striking force lah aku rasa. Sebab Tammy saja tak cukup. Tammy saja tak cukup lah. Tammy saja tak cukup. Tapi dia ada Michi lagi. Itu problem dia. Ada Giro, World Cup winner. Itu problem dia. Sebab aku rasa Michi ni tak ada salah apa pun. Aku agak pelik lah. Yelah betul. Aku rasa Arsenal fans ke apa kan. Tapi aku rasa dia tak ada salah apa pun. Tapi dia instead of okay je main kan. Michi, Bashuai, dia still rasa Giro lagi better option dekat. Dia akan selalu masuk kan. Mungkin juga. Maybe kita duk cakap pasal nak experience ke apa. Maybe tu yang Lampard nak bawa dalam team tu ke. Dengan masukkan Giro ke kan. Tapi sebenarnya within the squad juga ada sebenarnya. Tapi tu lah, Giroud kena step up lah sebenarnya kan. Bila dah given chances, kalau dia dapat main ke apa kan. Tapi so far aku tengok tak lah. Kau rasa Lampard akan stay lagi ke? Aku rasa stay kot. Kalau kau Arsenal memang kan, kau rasa okay aku kat situ. Kalau kau United, aku rasa at least sampai end of the season memang akan stay lah. Akan stay lah. It depends on result. Season punya result juga. Diorang boleh finish top 4 tak? Masa kita tengok awal tu macam boleh. Macam boleh kan. Tapi tu aku cakap pasal yang play ni for long term, kita tak tahu lagi. Betul. And this
English Premier League ni very physical. Very physical. Very physical. And game pun baru 17 game je. Plus banyak game yang lain-lain lagi. And ada 21. Not even half of the schedule pun lagi kan. Jadi terlalu awal lah kita nak cakap top 4 ke tak. Tapi prediction kau, kalau dia spend, kau kata dia akan spend on front line. Kau? Ya? Kalau aku pun front line juga. Front line juga eh. Tak ada back, tak ada eh. So diorang kalau aku tengok dari bawah ke apa semua ke depan ni, aku rasa diorang tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Cuma itulah finishing lah sebenarnya. Finishing eh? Sebab Tammy ni diorang terlalu bagi banyak sangat, orang kata harapan kat dia. Which is aku rasa berat juga lah, berdil. Berdil sebab Champions League diorang bukan tak main bagus. Betul? Kan Champions League doing good lah aku rasa diorang buat. Sebab aku rasa approach Lampard is going attack and attack and attack. Yeah. So dia maybe itulah yang few pundits pun ada cakap Lampard is naif lah. Ada masa kau kena hold game, possess first, rather than just go forward and forward and maybe forward. Maybe tu manager yang sekarang ni yang banyak yang ex player ni yang diorang ni aku nampak banyak macam tu lah. Tendency dia lebih. Yes. Diorang tak tengok betul-betul game plan tu. Sometimes you have to play this type of football. Sometimes macam ni punya game plan lah. Diorang still stick dengan diorang punya ni, diorang punya filosofi tu. Itu juga. Itu tak kira. Apa yang jadi. Jadi jugalah. Itu juga. Sebab bukan Lampak pernah cakap kan dekat Mount kan. Mungkin dia cakap macam semua. Aku tu boleh rembat dari sini. Goal kan. Kau boleh buatnya. Tapi sudahnya game tu Chelsea tumbang 1-0 dekat home ground. The game seterusnya kita nak sentuh direct terus cerita pasal Robin Hood ni tadi. Robin Hood ni bukan Robin Van Persie eh. Bukan Robin Van Persie. Belum lagi kita akan pergi ke Robin Van Persie. Tapi cerita Robin Hood ni, United, Manchester United, the Red Devils seri dengan Everton satu sama. Okay, goal tu goal aku nak cerita dulu first goal tu. Satu sama goal pertama daripada own goal daripada Lindelof tu. Fall ke tak fall? Bagi aku sebenarnya 50-50 lah. 50-50 ya. Okay. Nak kata sebenarnya okay lah, kalau aku katakan tak fall lah. Sebab sebenarnya dia masuk tu tak adalah sampai sampai mengakibatkan dia tak boleh ni sangat. Sebenarnya dia boleh ke depan lagi cepat lagi untuk maksudnya punch dia, bola tu. Dia lah yang miss bola tu. Yes, tapi dalam kalau kau nak cerita pasal mistake goal tu, sebenarnya cerita dia deep sebenarnya. Oh deep lah. Memang tak cerita dia deep. Memang deep. Pendek kan. Bagi aku kalau kau tanya gol MU ni sekarang ni, problem dia dekat ni set piece punya defending. Dari segi defending set piece pun ada problem. Set piece untuk attacking pun ada problem. Ada problem juga. Senang cerita set piece. Okay, tu kita sentuh lagi. Tapi pada aku tadi kau rasa fall tak? 50-50 kan. Sebab VAR review goal tu tak ada apa-apa. Tapi ada yang mengatakan VAR tak konsisten dalam kes ni lah. Sebab same challenge by Wesley on Matt Ryan during game Brighton lawan Everton. Exactly the same. Goal tu disallow. The same one lah. Itu aku tanya tadi tu. Jadi aku merasakan VAR pun memainkan peranan juga. Tapi aku rasa pada pandangan aku secara peribadi, benda tu is arms Everton punya player dah naik dulu dan baru dia ke dia dan dia punch, patut dia punch macam cakap tu lah. Dan quite weak lah pada aku, patutnya bola tu dah clear kat awal lah. Bila tim besar dia boleh menang sebab tim besar tak guna set pieces untuk score against MU. Tapi tim-tim kecil ni dia akan guna set piece, dia akan guna free kick, dia akan guna corner untuk score against MU. Sebab tu aku rasa MU struggle kan. At the end of the day, kalau kau tanya aku, same old lah, sama je. Lingard mungkin, aku rasa Greenwood dah boleh start kot. Sebab aku rasa Greenwood ni macam natural goal scorer lah. Dalam MU ni tak ada. Martial tak konsisten. Rashford finishing dia tak berapa bagus. Dan aku rasa Greenwood patut start lah, ahead of Lingard aku rasa. Dah tiba masanya, walaupun dia 18 tahun, aku rasa kita dah tak ada option lain. Dan aku nampak Greenwood ni pun dah nampak matang. So aku rasa dia patut start lah. Ada juga chances created walaupun MU yang pegang game. Mana bukan chances yang created tu bukan daripada orang kata sekadar counter attack je lah. Maknanya kita build up daripada bawah pun dah start ada, boleh create chance. Nampak lah gameplay tu lah. Saya nampak sikit lah. Tapi just still chances yang created tu was not
bukan yang clear chance lah. Bukan clear chance lah. Mungkin merindui Paul lebay Pogba. Bagi aku rasa sekarang yang aku nak tengok sangat sekarang ni, let's say kalau macam sekarang ni Fred dengan McTominay, aku tengok domain central memang dah okay lah. Okay, berhati So aku nak tengok kalau Pogba masuk boleh main belakang striker tu. Itu position dengan Juve tu, position yang paling kronik sekarang ni dekat MU sekarang ni, yang nak linkkan attacking tu, midfield dengan attacking tu, nak final ball tu lah. Yes. So kat situ lah. Jadi kira Lingard ni memang dah tak boleh start first level, dah tak boleh lah. Walaupun dia keluar statement cerita sedih, jaga mak lah, jaga kadang kita kesian juga lah. Tapi sorry lah bro kan, kita kat sini kita kritik kerja lah kan. Kerja kan. Sebab kerja dia di mata, bagi aku memang dia tak perform lah. Dia tak perform, Memang teruk. Dia ada satu yang teruk lah. Yang klikat yang dia pusing bola ke laut tu, itu pun aku agak terkejut juga. Tapi sebenarnya kenapa tak boleh, kenapa struggle lawan big team, lawan big CEO macam rimau, seram bro. Semua lah Spurs dia langgar, City dia langgar kan. Kenapa game ni lawan small team ni dia akan bagi point? Tu yang cerita Robin Hood tadi tu. Dia akan bantu tapi cerita dia predictable ke? Cerita dia sebenarnya okey, lawan Everton tu gol tu je lah yang dia lepas tu je lah. Betul? Sebenarnya dia main dah okey game tu, tapi itulah problem dekat situ pula tiba-tiba kan. Macam itu aku tanya, game dia predictable ke? Kenapa susah nak tembus? Lawan tim kecil memang problem, lepas tu tak boleh tembus. Lepas tu the best part is dia dah 12 match tak ada clean sheet. Jadi bila bolos, you know, back mungkin ada problem. Itu pun problem. Jadi kau rasa lah apa sebenarnya yang hilang sebenarnya, selain kau cakap tadi itulah yang belakang striker tu kan, kalau kau main 4-2-3-1 tu, belakang striker tu, how about the wing? The experience player tak macam the, not experience lah, regular player tak up to the standard ke? Rashford tak out of position ke? Marshall being Marshall, classy dengan glove apa tapi and without goal. Marshall being Marshall lah. Marshall muka malas. Tapi kadang sebenarnya kadang nampak dia tak ada malas sangat, cuma muka dia tu muka malas. Muka malas. Okay, tapi kalau nak cerita tu lah, cakap buat winger ni kan. Sebenarnya bila kau cerita pasal wingers ni, dia more kepada ball supply lah sebenarnya. Ball supply ya. Wingers ni kan, dia orang ni kalau kau dapat supply bola macam James, setiap kali kau bagi je bola through ball ke running punya ball ke, memang dia boleh kejar. Betul. Tapi siapa yang nak bagi tu soalan dia. Soalan dia sekarang ni, build up play tu kalau daripada bawah, kalau tak sempat nak counter laju, memang nak build up tu memang terlampau lambat bagi aku. Nak build up daripada bawah tu terlampau lambat. Kau nak kena bagi sini dulu, pusing sana, patah balik belakang. Lepas tu kau main direct, ada left back, naik ke left wing. Kadang terlampau direct yang predictable lah. Kadang sekarang ni direct football is good juga, tapi kau kena cepat. Kau tak boleh macam terlampau too many touch lah. Shaw bagi Rashford, lepas tu dah ada 3 orang jaga kat tepi, kau patah balik tu, macam tu lah. Bagi aku terlampau mudah lah, predictable lah. Yang gameplay tu predictable. Tapi sebenarnya bagi aku, kalau kau tanya kenapa bolos banyak, sebenarnya tu memang defensive punya problem. Defensive punya department punya problem lah. Mam, sekarang United dengan Ole, soon Arsenal pun akan dengan Arteta. Dengan Arteta kan. So kalau kau lah Arteta dengan performance sekarang, berada di situasi Ole, kau rasa Solskjaer ni kau puas hati tak? Maksud aku, kalau sekarang ni dengan nombor 6 gameplay build up macam tu, kalau kau puas hati tak? Kau boleh kata selamat tak Solskjaer ni sekarang? Situation dia dengan long term project dia ni lah. Long term project kalau aku rasa memang lah tak lah. Realistik dia tidak lah. Tapi kita pernah cakap benda ni pasal orang kata dia lebih kepada kesian Ole ni. Dia ada apa yang dia ada buat masa sekarang. Lepas tu dengan which is injury, dia lebih kutuk kata kita ni bersaudara lah. Injury. Dulu pemusuh, sekarang bersaudara lah. Macam lah sekarang segmen ni sekarang kan. Masalah kita adalah dulu berlawan, sekarang bersaudara. Injuries and plus manager factor, which is siapa yang dia nak sign, siapa yang dia boleh bawa masuk. Dengan manager capability dia, siapa yang dia boleh bawa masuk. Itu persoalan dia. Jadi aku rasa kau nak cakap
tak layak pun pasal kau dah sign dah. Betul. Kan kau dah sign, which is that contract kau dah sign pun. So kau kena trust, and aku rasa January ni lah. Maybe akan ada banyak juga. Ha, kita tengok January lah. Baiklah. Dia asyik rugi je lah, asyik bayar manager. Betul. Asyik bayar apa ni. Betul. Masalah tak selesai juga dari Asyik pun hilang. Betul, kau mampu bersabar Syah dengan Oli. Mampu bersabar. Ada 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 saudara kita pada Cardiff tu cakap tunggu sampai sama eh. Kalau to be orang kata realistiknya kena bersabar. Kena bersabar. Kalau asyik satu season setengah asyik tukar manager je pun tak healthy juga untuk the club. Betul. And then masuk je manager baru, filosofi baru balik. Kan? So at least bagi aku sebenarnya satu manager ni kau kena bagi at least 2 to 3 seasons lah. Sebenarnya kau nak tengok betul-betul. Yalah, asalkan tak adalah sampai ke nombor 17 atau nak relegate ke, okey lah kan. Tapi at least top 10, top 8 kau kena tengok. Macam Klopp dulu pun bawa Liverpool pun 5 tahun baru dapat sekarang macam ni. Bukannya dia dapat every year dapat top 4, top 6 pun ada juga, ada terkandas juga kan. Tapi memang kena bagi chance lah, kena bagi time lah. So memang modern football sekarang, decision management pun memang kena berani. Dan satu lagi kena sustain lah. Macam mana pemain main 38 match bertahan tu maraton. Macam tu juga management lah. Bak kata Bama dah, benda dah sign. Kalau benda tak sign lagi, aku maybe akan cakap tak, kau kena cari orang lain. Kalau setakat dia berganti interim manager je kan. Memang aku akan cakap manager lain lah. Dia tak cukup experience untuk bawa this big club untuk at least top 4 ke winning the championship kan. Tapi sebab sekarang dah memang dah sign, kau dah terlajak perahu. Aku jangan nak caca nak masuk gear reverse lah. Layan je lah Europa League tu dulu lah. Mana tahu kita layan. Tak tahu mana tahu tiba-tiba je keluar ke, tiba-tiba season depan dia dapat nombor 2, nombor 3 ke boleh. Kena penuh. Pay off kan kau punya gamble tu, betul? Squad ni terlampau muda lah. And kalau kau tanya aku, aku memang dengan prinsip aku lah. Selagi Ole tak menang lawan-lawan tim kecil ni, aku rasa aku reserve, aku tak Ole out. Tapi aku rasa dia kena dapat at least top 8. Kalau dia tak dapat top 8, then just because aku rasa Pochettino available. Again, aku cakap Pochettino available. I'm a big fan of Pochettino. And aku rasa Pochettino need a fresh start. And United maybe need a fresh start. Tapi kita tengok Ole macam mana. Tapi kalau benda ni continue sampai hujung season ataupun makin teruk ke apa, aku rasa memang kena consider lah. Macam fan United lagi lah, dah di saji dekan dengan piala tiap-tiap season. Jadi mungkin Arsenal dulu sabar sikit lah. Sama aku sekali lah. Aku dia apa yang berlaku ke MU ni, aku banyak bawa dalam kehidupan karian aku lah. Jadi banyak bersabar. Dulu aku itu saya memang bukan penyabar lah. Sekarang aku dah banyak bersabar. Jadi itu antara intipati yang perlu diambil kira. Kita kena banyak bersabar dalam menonton bola. Apatah lagi kalau anda fans Arsenal, fans United, fans Chelsea. Ini semua ex-player. Sebab aku percaya benda ni diorang akan ada come out yang sangat positif. Dan satu revolusi bola sepak yang baru. Memakan rasa sikit, tapi akan ada satu anjakan spektrum yang baru. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum.